Halo rekan-rekan semua, pecinta audio, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Aung Son. Di sini saya akan memperlihatkan sedikit pekerjaan, ini kelanjutan pekerjaan saya kemarin. Saya akan melanjutkan pemasangan roda untuk hardcase ini, rekan-rekan. Ukuran rodanya ini 3 inci. Nah, seperti ini papan skateboardnya. Ini untuk ketebalan 15 mili atau 12 mili juga bisa, cuma ada sodetan di bagian tinat. Jadi untuk mur tinatnya ini menggunakan M6, M5 juga bisa rekan-rekan. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Jadi ini dikencenginnya di skateboard dulu untuk rodanya. Jadi roda nggak langsung dipantai ke unit, jadi satu persatu dipasang ke skateboard, ke papan penahan, ke skateboard atau papan penahan. Jadi satu persatu dikencengin. Untuk ukuran bautnya ini disesuaikan aja, karena kan bisa M6 atau M5. Untuk mur cakarnya sama, disesuaikan aja, bisa M5 bisa M6. Dan untuk lebar skateboardnya, papan untuk dudukan rodanya ini rekan-rekan sesuaikan aja sesuai kebutuhan, dari mulai panjang kali lebarnya, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, seperti ini proses pemasangannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi mur cakarnya ditanam di dalam seperti ini hasilnya, semua sama. Nah, ini untuk unit-unit hardcase-nya. Nanti saya akan langsung videokan juga untuk proses pemasangan ke unit hardcase-nya. Lanjut ke pemasangan hardcase. Nah, seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa diukur dulu, disesuaikan dengan kebutuhan waktu nempelnya mau di mana di mana. Nah, seperti ini, dan saya jepit pakai catok. Ukuran baut ini sama, misalkan mau pakai M6 atau M5, yang penting ada keseimbangan untuk bobot. Jadi ini di bawahnya udah ada mur cakar, jadi tinggal dikenceng-kencengin aja. Oh iya, ini rekan-rekan, jadi untuk hardcase yang saya sedang dikerjakan ini hardcase tabel. Untuk ukuran rodanya 3 inci ini. Nah, ini rekan-rekan, kalau udah dipasang jadi seperti itu hasilnya. Baik rekan-rekan, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sekian dari saya, terima kasih.